Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih bersama-sama saya lagi di dalam channel YouTube Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Hari ini saya nak bersembang mengenai algoritma. Okay. Ramai orang yang beli dah komputer sekarang ni, dan setiap dah komputer tu dia membawa algoritma dia masing-masing. Jadi ada banyak algoritma. Ramai orang berbincang mengenai algoritma mana yang paling bagus. Jadi sebelum saya nak menjawab soalan tu, kita kena tengok dia punya sedikit sebanyak, kita kena tahu dia punya sejarah ni. Dan macam mana algoritma ni dibuat, apa yang membezakan di antara satu algoritma dengan algoritma lain. Okay, sebelum kita nak menceritakan pasal algoritma ni, kita kena faham bagaimana kewujudan dive table ni. Okay. Jadi dive table ni dia wujud pada tahun 1908, ditulis oleh J.S. Haldane. Dia yang saintis yang buat research pasal benda ni. Dia menemukan perubahan kepada tekanan tu menyebabkan body tak boleh nak tolerate, dan ia menyebabkan someone tu kena ban ataupun DCS dalam kita punya bahasa sekarang ni. Jadi waktu tu model yang dibuat oleh Haldane, sebab waktu tu ada kekangan, pada tahun 1908 dia tak ada supercomputer macam yang kita ada sekarang ni. Jadi dia terpaksa buat mathematical calculation dengan sangat complicated dia punya calculation dia, sebab zaman dulu kan. Jadi dia punya parameter tu pun tak banyak. Waktu Haldane buat tu, dia nak menunjukkan bagaimana fast tissue dengan slow tissue tu berbeza, each other. So dia createkan waktu tu tissue dia pakai lebih kurang dia pakai 5 compartment. So 5 compartment tu dia assume macam 5 tissue yang berbeza. Ada tissue yang boleh serap dan boleh melepaskan bubble tu dengan cepat, dan ada tissue yang lambat sikit dan dia pun lambat untuk nak keluar. Jadi dia menggunakan computation tu. Sangat complicated dan cara calculation yang ada pada ketika tu. Selepas daripada tu memang banyak lagi researcher-researcher lain dan saintis-saintis lain yang upgrade dia punya version tu, macam contoh Worksman, dan ada few lagi, ada banyak lagi yang buat tu. Okey, selepas daripada tu saya nak menceritakan ada lagi table-table yang dikeluarkan oleh US Navy. Jadi waktu US Navy keluarkan table ni, dia hanya membuat kajian ni berdasarkan data-data yang diambil daripada anggota-anggota Navy dia, bukan untuk orang awam. Jadi of course lah, kalau Navy ni daya ketahanan dia menjangkaui lebih daripada orang awam macam kita ni. Jadi selepas daripada tu ada usaha lain yang diperkenalkan oleh seorang doktor, nama dia Dr. Raymond Roger. Dia mengenalkan satu lagi dive table, dia panggil D-set. So D-set ni dia mengambil kira, dia agak dia tak liberal. Kalau kita tengok US Navy ni, dia agak liberal, dia agak konservatif. Dia memberi mengambil kira faktor-faktor orang awam, macam orang dah ni, macam ada orang perempuan, ada orang yang mungkin lebih tua, ataupun ada budak-budak. Jadi dia ada dia punya calculation dia. Jadi it was create dalam tahun 1983 dengan menggunakan, dia tambahkan sikit compartment. Kalau dulu Haldane buat 5, dia buat 6. Jadi calculation dia ialah, zaman-zaman dulu kalau dia nak buat benda ni, dia kira compartment tu lah, dia kira compartment.
Kemudian lepas daripada di set tu, kemudian ada seorang lagi saintis, nama dia Dr. Albert Biuman. Dia memperkenalkan dia punya what we call it, dia punya table dia yang tersendiri, kan? So table dia dikenali sebagai ZHL 16 apa-apa-apa. Kalau 16C is a man for computer lah. Kalau L16 maksud dia menggunakan 16 compartment. Kalau L8 tu maksud dia ZHL8 tu maksud dia digunakan 8 compartment. Kalau macam apa ni dive computer scuba pro, dia menggunakan 8 compartment. Kalau certain technical apa nama ni technical diver, dia menggunakan 16 apa nama ni 16 compartment. Biuman punya table ni banyak diguna pakai di kalangan orang technical, dan the way dia publish dia tu pun mungkin mudah difahami, dan dia mungkin dia punya cara sistem dia buat tu dia agak open, jadi mudah untuk orang nak pakai, kan? Bila kita sekarang ni group technical yang pakai benda tu banyak dia menggunakan software, so you kena masukkan dia punya parameter-parameter dia, kan? Kemudian lepas tu you akan dapat dia punya planning dia lah. Itu is Biuman. Kemudian lepas daripada tu ada universiti-universiti lain yang buat research yang sama juga daripada Universiti Hawaii. Dia buatkan satu table lain, kan? Buat, dia panggil algorithm. Dia menggunakan VPM, kan? Jadi VPM ni dia mengesahkan mengenai microbubble. Okay, dia ada beza sikit di antara table dengan algorithm. Okay, table ni dia dulu terpaksa menggunakan table because of macam you belajar matematik tambahan, dan siapa yang belajar ambil apa ni matematik sebelum tahun 85 macam tu, kan you nak belajar matematik tambahan masuk kelas sains, you kena gunakan buku log ataupun table, matematik table. Dalam tu dia ada semua algoritma, anti log, dia ada sine, cosine, tangent, so inverse sine apa semua dalam buku tu. You kena pakai buku tu sebab dulu komputer ni something yang susah you nak dapat. Tapi sekarang ni komputer ni dah murah dan mudah diaplikasikan. Even kalau macam dulu kita tak ada komputer yang kita boleh bawa bersama-sama menyelam. Tapi sekarang ni dah ada apps. Kan? Kita dah ada app, kita boleh masuk dalam kita punya apa ni, dalam kita punya handphone, kita boleh masukkan ke dalam kita punya jam, dan kita boleh bawa sama-sama waktu kita pergi menyelam. Jadi dive table ni dia punya calculation dia agak rigid. Dia hanya boleh masukkan dua parameter saja. Satu is a depth, satu lagi is a time. Jadi dia ada dua saja parameter dia. Jadi dia tak fleksibel, dia tak boleh masukkan parameter-parameter yang lain. Berbanding dengan algoritm, bila once algoritm, you boleh masukkan parameter-parameter yang lain. Dan you boleh customize pun, you boleh tambah macam-macam. Contohnya, sebab kita terima bubble formation, bubble ni, dia ada faktor-faktor lain. Dia terlalu complicated. Dan pengiraan hitungan dia sangat complicated. Dia tak sama, dia tak ada satu data macam saintifik yang orang buat research you boleh gunakan force equal to MA misal kata, kan? You tak ada. You tak ada that sort of apa ni, you tak ada apa ni, you tak ada satu definite punya formula yang you boleh create, you boleh dapat exact punya answer. Jadi dalam data-data yang digunakan semasa diving ni, data-data yang you tengok sama ada dia pakai table tu, pakai table ni, adalah berdasarkan data-data yang diorang collect.
Yeah, dia orang collect, dia orang try to simulate. Dan dia waktu zaman dulu ni dia buat ni, dia waktu dia test, dia test kedalaman, kan, dia test masa, kemudian lepas tu dia tengok you kena DCS ke you tak kena DCS. Itu saja. Tapi bila teknologi kita dah berkembang, dia ada banyak lagi parameter-parameter lain. Seperti contoh, seperti suhu, kan. Kalau you you sejuk, you warm, of course dia kesan bubble dia tu tak sama. Kesan kalau you obese, someone yang obese, you kalau you obese, tendency untuk you nak kena DCS lagi tinggi berbanding dengan kalau you tak obese, ataupun you buat rapid ascent. So ni ada lagi parameter-parameter yang lain. Jadi contoh ni, contoh dah lah, kita ambil satu contoh simple lah. Misal kata kita pakai table yang lama, kan? Kalau kita pakai table, dia hanya bagi tahu, katalah kita dive 40 meter kedalaman, kita boleh stay underwater lebih kurang dalam 8 ke 10 minit macam tu. Katalah tempoh 5 minit tu kita buat rapid ascent, kita naik ke atas. Sebenarnya waktu kita rapid ascent naik ke atas, bubble tu dia bilang, kan? Bila dia bilang you naik ke atas, sebenarnya you ada risk DCS boleh terbentuk dekat situ. Jadi kalau you gunakan table, dia tak boleh ambil kira pasal benda ni. Jadi kalau you pakai dive computer, misal katakan waktu you ada dekat 40 meter, you rapid ascent naik ke atas secara mengejut, dive computer tu dia boleh modelkan. Dia tahu you punya bubble tu kembang. So waktu tu dia boleh cut off, dia boleh suruh arahkan you untuk stop, untuk nak mengelakkan daripada bubble tu terus berkembang bila you sampai kat surface. Jadi sebab tu bila you buat rapid ascent, dia akan bagi tahu you dekat mana satu lagi ceiling stop yang patut you berhenti. So you kena berhenti dekat situ. Bila you berhenti dekat situ, dia akan bagi kelegaan. Dia akan bagi you kena stay untuk beberapa minit, kan? Untuk dia melepaskan supaya bubble ni kan release sikit-sikit, supaya bila you naik ke atas, the formation of bubble tu tak tinggi sangat. Kan? Jadi kalau you gunakan algoritm daripada dive computer, dia ada parameter-parameter ni yang lebih selamat. Kan? Jadi yang tu yang saya katakan, kalau you menggunakan kalau you menggunakan table, kan, you ada limitation. Kan? Tapi kalau you menggunakan algoritm yang best dia, sebab you boleh masukkan parameter-parameter yang lain. Okey, kita sambung balik yang pasal sembang kita tadi. Tadi kita dah ceritakan pasal VPN, okey. Jadi VPN ni dia sembangkan pasal micro bubble. Kemudian dia ada lagi algoritma yang sangat popular yang digunakan. Kita ada banyak lagi algoritma lain yang popular dan digunapakai oleh kebanyakan dive komputer yang ada di market sekarang ni, iaitu RGBM. Okey. Jadi RGBM ni diintroduce oleh seorang lagi saintis yang masih lagi hidup, nama dia Dr. Bruce Winky. Dia yang menciptakan algoritma RGBM ni. So orang yang menciptakan Buhlmann, yang menciptakan VPM ni semua dah tak ada dah. Apatah lagi yang mencipta US Navy dan menciptakan US Navy dan lain-lain yang sebelum ni memang dah tak ada dah. So yang hidup sekarang ni yang ada lagi is Dr. Winky. Dr. Winky ni claim algoritma dia adalah algoritma yang sudah dites dan menepati dan koheren dengan data-data yang dia collect. Is a tested. Dan dia claim juga Buhlmann is tidak dites macam mana RGBM dites. So dia kata memang ramai yang pakai Buhlmann, tinggal lagi benda tu tak ada siapa-siapa kena lagi lah. Jadi kita ni orang awam, orang biasa, kan? Memang kita nampak ketidaksependapat di antara orang yang menciptakan RGBM, orang yang menciptakan VPM, orang yang menciptakan Buhlmann ni.
Tapi apa-apa pun algoritma yang diguna pakai, dia ada satu matlamat, iaitu nak mengelakkan kita daripada kita terkena DCS. Jadi di antara algoritma ni, dia punya tujuan hujungnya, objektifnya adalah sama, cuma lagi ada few algoritma yang lebih konservatif dan ada algoritma yang lebih liberal. Jadi di kalangan orang teknikal, mereka ramai, even saya dulu pun waktu suatu ketika dulu waktu sebelum saya menggunakan VPN, saya pun menggunakan Bilman juga kan, untuk buat kerja-kerja planning, sebab Bilman ni telah di is proven among technical diver. Memang bila you pakai algoritma dia, you akan selamat. Manakala VPN pula, dia claim lepas dia pakai algoritma VPN tu, dia rasa waktu lepas dia orang naik atas, dia orang rasa lagi selesa. Jadi benda tu dia tak ada bukti saintifik dan tak ada siapa yang boleh claim yang mana yang lebih bagus. Dia terserah pada diri sendiri. Saya punya peribadi, secara peribadi, saya lebih menjurus kepada VPN. Dan saya suka VPN ni, satu because of saya boleh masuk di dalam saya punya apps, saya boleh masukkan parameter saya, dan dia akan boleh boleh bagi result dekat mana di stock yang patut saya buat. Dan cara dia naik memang agak berbeza sikit dengan Bilman ataupun dengan RGBM. Dan di antara algoritma yang besar-besar-besar ni, dia ada variant dia juga. Macam RGBM dia pun sebenarnya dia ada variant dia kan? Dr. Winky waktu dia buat tu, kadang-kadang dia ada upgrade. Bila dia upgrade tu, dia ada variant-variant dia. Dan most of the computer yang sekarang ni, walaupun dia pakai RGBM, kalau ada variant yang baru, dia membenarkan you to update dia punya firmware dia. Secara tak langsung, dia punya algoritma yang baru semua boleh dimasukkan. Yang tu yang kelebihan yang kalau kita gunakan dah komputer berbanding dengan kita gunakan datable. Datable tak ada. Datable daripada dulu tu, daripada tahun 1980-an tu sampai sekarang, dia tetap sama kan. Jadi kalau tahun 80-an tu, kita tak ada apps yang canggih-canggih macam sekarang ni. Sekarang ni tahun 2020, kita dah 40 tahun ke depan, teknologi pun dah lain. Kalau dulu kita nak hantar apa-apa dokumen ke apa, kita kena buat surat, kena type pakai typewriter. Sekarang ni dah tak ada kan. Sekarang ni semua is online. Kita nak hantar apa, sometimes kita pakai WhatsApp je, mudah macam tu. So same thing goes to yang benda-benda lain pun. Jadi kita adapt benda-benda yang baru yang memudahkan kerja kita. Kita tak payah sangatlah nak pakai benda-benda lama. Kita pakai benda yang praktikal pada zaman yang kita sekarang ni kan. Jadi kalau desk komputer sekarang ni pun bukannya mahal pun, murah je, you can get a few hundred pun. Kalau dalam SSI, kalau you as a diver kan, you boleh, kalau nak bawa table pun boleh dibenarkan. Tapi bila you bawa table, you kena pakai you kena ada alat untuk mengukur you punya masa. You kena ada time device, you kena pakai dive watch kan. Tapi SSI menggalakkan supaya student-student menggunakan dive computer dan you kena belajar macam mana dive computer. Even certain diving agency dia dah buang table. You kena belajar dive computer saja, dan dive computer ni adalah wajib semasa you menyelam. Tapi bukan semua dive agency yang macam tu. Ada juga dive agency yang masih pakai dive table lagi. Kalau dalam SSI pun, kalau you is a dive pro, dive computer adalah wajib.
Kan? You tak boleh tidak kata, kalau jadi apa-apa berlaku kemalangan ke apa, you tak boleh kata, oh, saya tak pakai dah komputer. Saya gunakan dah table. Alasan tu tak boleh dipakai. Sebab di dalam standard SSI, dah pro wajib menggunakan dah komputer. Dah pro ni maksud dia bukan instructor saja, termasuk dah guard, dah master dan seterusnya kat atas wajib menggunakan dah komputer. Tak boleh tidak menggunakan dah komputer. So kalau anda berhasrat untuk nak jadi dah pro SSI, get your own dah komputer untuk kegunaan you sendiri. Okay, balik semula kepada perbincangan kita awal tadi. So, which algorithm yang you nak pilih semasa you nak beli dah komputer? Kalau you decide nak pakai untuk recreational, I personally recommend you guna RGPM. Sebab RGPM ni dia lebih conservative. It's my opinion. RGPM is more conservative dan dia boleh calculate on fly. Waktu you menyelam, dia boleh calculate. Kalau you decide untuk nak pergi further, you intend nak buat, you nak pergi lebih daripada tu, you intend nak buat technical diving. So you consider yang dive computer yang ada kepelbagaian algorithm yang you boleh tukar-tukar. Ada a few dive computer yang technical dive computer, you boleh select apa algoritma yang you nak pakai. You boleh pilih, you nak VPM, ada VPM pun dia ada variant dia. Dia ada VPMB, dia ada VPM BGF. Sama juga Burman. Burman pun dia ada banyak variant-variant dia. Dia ada ZHL. L tu is berapa compartment dia. Kalau L8 is 8 compartment, L16 is 16. Kalau belakang ada C is apa ni, is untuk komputer. Kemudian lepas tu dalam pada tu pun dia ada lagi variant-variant dia. Kan? Jadi maksud dia macam tu lah. Jadi kita tak boleh claim mana satu algoritm yang better, mana satu algoritm yang kurang. So you decide sendiri, ke arah mana yang you nak pergi. Tapi untuk permulaan, tak kisah, you just beli whatever komputer, sebab objektif dia tetap sama. Tak ada satu pun dah komputer, kalau you pakai yang canggih sekalipun, dia boleh mengelakkan you daripada kena DCS. Dan kalau you cara tak pakai ni, sebab you kena ingat parameter-parameter yang berkait dengan DCS ni, dia ada banyak. Dia bukan sekadar kedalaman dan bukan sekadar masa. Dia ada lebih lagi daripada tu. Kalau kita ada satu device, katalah kita ada satu dive computer, kita tak tahu yang ke depan nanti teknologi dive computer tu mungkin lebih jadi lebih canggih. Mungkin kita ada satu device yang dia boleh screen macam jam saya ni, dia boleh check saya punya heartbeat. And jadi mungkin yang kemudian ke depan ni, mungkin dia ada jam yang boleh dia check berapa content bubble yang ada dalam body kita. We never know. So kalau teknologi tu yang ada, mungkin dia akan jadi lebih canggih. Okay, kalau nak cerita sikit lah pasal macam mana dulu-dulu meter-meter yang ada. Jadi dulu, zaman-zaman dulu, sebelum ada wujudnya dah komputer ni, ada alat-alat yang dia monitor sama ada kita dah di tahap bahaya ataupun tak. So dia run on mechanical. Okay, dia ada device-device lain yang zaman-zaman dulu yang dibuat. Macam Scuba Pro tu, dia ada satu decometer. So bila you pakai device tu, dia tak pakai ni, dia tak pakai bateri. So bila you menyelam, dia akan kira daripada segi masa dan dia kira daripada segi kedalaman you. Kalau dia punya meter tu, you masuk sampai dia tulis tu, okay, danger,
bahaya, dia sampai ke merah, then you kena naik, you kena naik lah. Dan sebelum tu pun dia ada banyak design-design yang lain. Ada yang sekarang tu yang pakai dia pakai air, so besar juga dia punya meter dia tu. You got to cucuk, dia punya satu inflator, you got to cucuk dekat apa ni, dekat alat tu, dan dia akan bagi tahu dekat you apa nama ni, bila masa you naik ke tak naik. Ya, tapi kadang-kadang benda tu dia ada, dia ada error lah, sebab mechanical. Sometimes bila mechanical it doesn't work ataupun dia ada ada apa-apa masalah, dia akan bagi result yang salah lah. Ha, tapi bila kita yang pakai elektronik ni, dia lain. Ha, pakai elektronik dia ada banyak device, dia ada banyak sensor-sensor. Jadi macam komputer yang sekarang ni, dia ada satu sensor. Satu sensor, dia pakai piezo, piezo sensor untuk nak tengok dia punya tekanan. Jadi bila you masuk dalam, dia tahu you punya kedalaman you. Bila you naik atas, dia tahu berapa cetek you ada dekat situ. Dia gunakan piezo sensor. Jadi piezo sensor ni, dia pun sensitif. Kalau sensor tu rosak, dia boleh membahayakan diri you. Dia mungkin boleh bagi depth yang berbeza. Contoh dia, let's say satu dash komputer yang piezo dia rosak. You ada dekat 12 meter, tapi dia detect you ada dekat 5.7 meter, sebab sensor dia rosak, dia baca dekat 5.7. Jadi pada kedalaman you 12 meter tu, dia dah suruh you buat safety stop. You nampak tak bahaya dia? Jadi sebab beza tu sikit tu kan, 12 meter dengan apa ni, tapi dia dah suruh apa nama ni, beza dia tu lebih kurang dalam 7 meter, kan? Tapi dia boleh bagi arahan yang berbeza, so takkan you nak ikut, kan? That's why dah komputer ni, from time to time you kena check dia punya sensor dia. So macam mana you nak check, kan? Jadi tiap-tiap tahun bila you tukar bateri, kan, hantar dekat authorized distributor. Jadi sambil tukar bateri tu, you dia boleh check sekali, kan, you punya sensitivity, kan, you punya apa nama ni, you punya sensor ni tadi. Apa-apa diving equipment, kalau sensor rosak, dia sangat membahayakan you. Contoh dia, kalau you pakai rebreather, kalau sensor oksigen you tu jadi tak betul, you punya komputer pun jadi haywire. Same thing goes to kita punya dive komputer pun, kan. Macam siapa yang pakai dive komputer, certain dive komputer yang suntur tu, kadang-kadang bila kita nak keringkan tu, kita ambil air gun, tembak, itu pun saja cek pasal juga tu. Bila you tembak tu, you punya tekanan dekat situ, dia air yang keluar daripada you punya first aid tu is 10 bar. 10 bar ni is equivalent 90 meter kedalaman yang you pergi masuk. Jadi kalau you tembak kena dekat sensor, the sensor tu rosak, dia bukan boleh repair. Kan, ada certain dive computer yang membenarkan sensor piezo tu dikeluarkan dan diganti baru, you selamatlah. Tapi most of the sensors tu dia tak, dia built in dalam dia punya modul. Rosak satu sensor tu, you kena tukar the whole set. Kan. So sama juga kalau dive computer yang lama-lama ni, saya recommend pun tak payahlah nak dia beli. Sebab dive com yang lama ni, kebanyakan dia, dia tak boleh nak upgrade dia punya firmware dia. Dan manufacturer, kebanyakan manufacturer ni pun dah tak cover lagi dah, dah tak support dia lagi dah. Kalau rosak apa-apa, even sometimes dia punya parts pun dah tak ada lagi dah. Kalau you nak pilih dive computer, pilihlah dive computer yang sesuai dengan zaman you. Jangan ambil dive computer yang menggunakan teknologi yang dah lama. Kita takut ada dulu yang penemuan-penemuan benda yang baru yang kita dah update dalam kita punya safety aspect yang terkini, yang dulu dia tak membenarkan kita update dia punya firmware dia, so dia tak boleh nak, dia tak boleh nak masuk dah, dan sebab manufacturer pun dah tak support dia dah. So try to get the current technology, and current technology itu is more relevant. And tak payahlah nak tunjuk macam kita otai sangat pakai dah komputer yang lama, ataupun pakai yang jam meter suntur yang lama tu, yang popular tahun 70-an tu. Benda tu dah tak relevan dah. Pakailah dah komputer yang baru, kan? Kalau ada yang the latest, keutamaan kita is pilih yang lebih selamat. Utamakan keselamatan you, safety first.
Dan kita dah ni bukan suka-suka. So dive computer for me is a something yang keperluan untuk you all nak pakai. Jangan cakap kata saya diver, saya tak mampu beli dive computer. You tak mampu beli dive computer, you boleh sewa kan? Tapi jangan tak pakai langsung, pakailah dive computer. Dive computer ni untuk you punya. So kalau you ada jangan compare, jangan compare antara apa ni, dive computer ada yang lebih konservatif, ada yang lebih liberal, jangan compare kan? So you ambil lah apa-apa yang boleh menyelamatkan diri you. Dan mungkin orang yang technical tu dia nak lebih liberal sebab dia nak lebih lama di dalam air. Dia tak boleh dia ada sekejap betul-betul nak naik. Kadang-kadang dia punya calculation dia tak kena, mungkin kita tak tahu. Tapi kalau kita as a recreational diver, get a conservative one, man. Apa masalah dia? So that's it. Sekian saja sharing saya berkenaan dengan dive computer dan algoritm. So kalau anda berminat dengan video saya ni, please subscribe ataupun like. Jadi ia akan memberi sedikit sebanyak motivasi kepada saya untuk mengeluarkan lagi video-video yang berkaitan dengan scuba diving. Okay, bye.